Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Baik. Shalom, shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur kesempatan yang diberikan buat kami berdua untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa, di mana kami boleh alami bersama-sama. Tapi sebelum bersaksi, kami boleh bersaksi untuk memuji Tuhan dulu ya Pak ya. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang membita hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang membita hatiku. Ini mataku tertuju padamu, merasakan kasihmu Tuhan. Sekali lagi untuk sama-sama kita nyanyikan pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pertolonganmu begitu ajaib, kau yang membita hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah membita hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasihmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, maka memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Allah membita hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasihmu Tuhan. Mataku tertuju padamu,
kasihmu. Ini mataku tertuju padamu. Rasakan kasihmu Tuhan. Itu yang kami rasakan, Bapak Ibu, yang kami rasakan di mana Tuhan menolong secara khusus hidup saya, di mana saya diizinkan Tuhan pada waktu itu, terkena sakit COVID-19. Awalnya tepatnya tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 Agustus itu badan saya itu merasakan demam. Badan saya itu capeknya minta ampun karena pada waktu itu memang terakhir di mana saya itu selesai taping untuk ibadah online di gereja kami. Seperti itu. Jadi badan saya itu capek, meriang. Terus indera penciuman saya mulai hilang, perasa di lidah saya itu mulai hilang. Tapi saya belum berpikir bahwa itu adalah COVID. Saya berpikir bahwa itu yang saya alami itu adalah yang wajar-wajar saja karena sepanjang minggu itu memang saya melakukan taping dan persiapan-persiapan yang melelahkan buat tubuh saya. Akhirnya saya cuma minum panadol sebagai rasa penghilang untuk meriang. Tapi setelah saya minum panadol yang hanya sebentar saja untuk menghilangkan itu namanya itu sakit meriang seperti itu. Hingga tepatnya itu hari Senin tanggal hari Kamis, dari setelah tanggal 21 hari Kamis itu, saya harus, karena saya sudah nggak tahan lagi, badan saya sudah panasnya tidak terkontrol, saya kalau berdiri itu sudah ngeleyang seperti itu, kalau jalan itu udah nggak kuat, akhirnya saya minta tolong sama istri saya untuk diantarkan ke rumah sakit swasta, yaitu tepatnya di rumah sakit di daerah Bekasi. Nah, sampai di sana, di ruang IGD, saya itu dites rapid itu, Bapak Ibu. Dites rapid, tapi hasilnya negatif. Seperti itu, hasilnya negatif. Tapi karena melihat kondisi saya yang semakin tidak stabil, akhirnya istri saya harus ngotot, gitu ya, ngotot agar saya itu diopnam. Gitu ya, diopnam. Tapi belum tahu, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, kalau saya itu terkena COVID, hanya sakit biasa seperti itu. Akhirnya di rumah sakit swasta tersebut dari hari Kamis, dan saya tidak secara tubuh itu belum mengalami pemulihan secara sempurna. Saya masih panas, tapi karena melihat sesuatu hal sehingga saya harus memaksa sedikit di hari minggunya itu saya harus pulang. Padahal dokter itu sudah menganalisa untuk saya itu dites swab seperti itu. Karena biayanya cukup tinggi di rumah sakit swasta, akhirnya saya mengurungkan niat. Gitu ya. Saya mengurungkan niat untuk saya tidak mau untuk diswab. Akhirnya saya pulang di hari minggu. Akhirnya sampai di hari minggu saya pulang, tapi belum ada perubahan apa-apa. Jadi kondisi saya itu masih panas, terus saya masih lemah, saya belum mengalami suatu perubahan yang signifikan yang saya rasakan tubuh saya itu. Akhirnya di hari berikutnya, di hari Senin, istri saya itu mungkin merasa kok bukannya pulang dari rumah sakit semakin sembuh, tapi semakin drop seperti itu. Akhirnya dengan inisiatif, istri saya itu bersama kakak saya itu membawa saya ke rumah sakit pemerintah, ya, tepatnya itu di rumah sakit Angkatan Laut, dengan tujuan itu adalah untuk swab. Tujuannya untuk swab, bukan untuk opnam seperti itu. Ya, nyampe di
nyampe di Rumah Sakit Angkatan Laut karena memang saya harus ngambil surat-surat terlebih dahulu ke rumah sakit swasta sebagai supaya tidak dites lagi gitu ya, maksudnya untuk di Rumah Sakit Angkatan Laut tersebut. Akhirnya nyampe di sana di Rumah Sakit Angkatan Laut itu sudah terlambat, maksudnya sudah terlalu sore, padahal baru jam 2:30 sudah tutup, dan akhirnya direpit lagi dan hasilnya pun juga negatif. Tapi badan saya itu enggak turun-turun, panasnya itu enggak turun-turun. Akhirnya saya masuk mobil, saya tiduran. Saya benar-benar lemah sekali, saya udah enggak berdaya, seperti itu yang saya rasakan. Akhirnya pihak teman kakak saya itu membawa saya karena susternya itu dibawa ke mobil saya karena saya sudah tergeletak di mobil, dites lagi tensi itu, ternyata tensinya sudah tinggi banget gitu ya, sudah tinggi banget. Akhirnya dengan teman kakak saya ini yang salah satu punya jabatan di Angkatan Laut, dia membawa saya ke IGD COVID. Nah, saya kaget loh. Kenapa saya dibawa ke IGD COVID? Saya kan tesnya kan negatif, gitu kan? Akhirnya setelah sampai di IGD COVID, ya saya dites gitu ya. Dan saya berpikir begini, waduh, kenapa saya dibawa ke IGD COVID? Berarti saya di opnam dong, berarti saya harus diisolasi dong. Disitulah saya itu mulai down. Disitulah saya itu mulai pikiran situ campur aduk gitu ya, mulai stres dan lain sebagainya. Akhirnya ketika di IGD itu saya disuntik, dan dokter pun kaget. Loh, kok trombositnya itu semakin turun? Saya nggak tahu apa hubungannya dengan COVID, kok trombositnya itu semakin turun. Nah, trombosit saya itu sampai ada di bawah 10.000. Ya, 10.000. Pokoknya sudah di bawah sekali. Jadi, saya sudah tergeletak, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya, dengan adanya saya dibawa ke IGD COVID, saya melihat ternyata ada di belakang IGD COVID itu pasien-pasien yang sedang berjuang antara hidup dan mati, gitu ya. Jadi di belakang itu, karena saya belum tahu gitu, karena di depan itu kan cuma sendiri. Ternyata di belakang itu ada beberapa pasien yang sudah tergeletak dengan bantuan oksigen, ya, dengan bantuan oksigen yang ada yang parah, ada yang, aduh, kalau saya melihat itu nafasnya sudah ngos-ngosan, sudah nafasnya bunyi dan sebagainya. Di situ saya itu semakin takut, Bapak Ibu, semakin takut luar biasa. Akhirnya mau nggak mau saya harus diisolasi di rumah sakit tersebut, sebenarnya tanpa ada rencana. Nah, sesampainya saya dibawa ke ruang isolasi, jujur Bapak Ibu Saudara, memang saya ditempatkan selama lima hari itu di hari tanggal 31, tepatnya tanggal 31 saya dibawa ke isolasi itu di ruangan tersendiri lima hari di ruangan tersendiri. Nah, di situ saya itu nggak bisa tidur, saya itu cuma bisa nangis, saya itu cuma bisanya sempat saya itu menyalahkan istri saya, kenapa saya itu dibawa ke rumah sakit ini gitu ya, kenapa kok seolah-olah saya itu diasingkan seperti itu. Nah, tapi saya menyadari begini Bapak Sara, setelah saya itu berada di isolasi selama lima hari itu sendiri, dan ternyata di dalam kamar itu ada CCTV, saya itu semakin drop, dan suster sudah wanti-wanti begini, Pak, nanti kalau sewaktu-waktu napas Bapak itu sesak, padahal sudah sesak gitu ya. Kalau sewaktu-waktu nanti sesak sekali Bapak, ini ada oksigen yang siap untuk langsung Bapak ambil, langsung dipakai gitu ya. Langsung dipakai seperti itu. Tapi dan di situ saya melihat dengan mata saya sendiri, setiap hari saya melihat itu karena di samping kiri saya itu lewat jalan itu, jalan untuk pasien gitu ya, jalan untuk pasien, dan di situ juga jalan untuk orang yang meninggal gitu ya, jalan orang yang meninggal. Jadi kalau bunyi gluduk gluduk gluduk, lihat peti putih, ya itu berarti
orang meninggal ini, meninggal karena COVID. Nah, hampir setiap hari ketika saya sendiri itu, hampir setiap hari saya itu melihat yang namanya itu peti mati. Dan setiap hari saya itu melihat orang sakit itu berdatangan. Seperti itu. Akhirnya saya semakin drop. Nah, disitulah saya berpikir. Saya menghibur kepada diri saya sendiri, Bapak-Ibu saudara. Kalau sekiranya saya itu tidak diisolasi, gitu ya, tidak diisolasi, berarti saya itu tidak sayang sama keluarga. Kalau saya tidak diisolasi, berarti saya tidak sayang kepada teman-teman saya. Kalau saya tidak diisolasi, berarti saya tidak sayang kepada tetangga saya. Nah, di situ saya mulai menghibur diri saya. Padahal dari hari pertama sampai dengan keempat, gitu ya, hari pertama, kedua, ketiga itu merenung ketakutan karena yang saya lihat itu setiap hari itu orang yang meninggal. Bahkan intimidasi si iblis itu sampai bilang begini, itu lihat itu, suatu saatnya kamu akan mendekati yang namanya kematian. Kamu yang mendekati akan namanya kematian. Karena saya mengalami sendiri bahwa saya itu semakin drop. Setiap hari kok saya semakin drop. Akhirnya saya membangkitkan iman saya. Wah, saya nggak bisa seperti ini. Ini intimidasi si iblis yang sangat kuat sekali. Karena setiap kali iblis itu bilang begini, kamu akan semakin drop, kamu akan mengalami yang namanya kematian. Seperti itu. Akhirnya saya bilang begini, wah, di dalam nama Yesus, saya membangkitkan iman saya bahwa penyakit ini tidak akan membawa suatu kematian. Gitu ya. Akhirnya dengan singkat cerita, saya membangkitkan iman saya, mulai memuji menyembah Tuhan, yang tadinya itu cuma memuji menyembah Tuhan biasa, tapi di saat itu saya benar-benar memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jujur saya itu nggak bisa tidur di sepanjang saya itu berada di situ, itu nggak bisa tidur. Akhirnya saya itu, di saat saya itu membuka mata melek gitu ya, saya buka itu yang namanya YouTube mencari ibadah-ibadah online. Pokoknya ibadah-ibadah online yang membuat saya itu semakin kuat. Firman Tuhan yang saya itu semakin membuat saya itu semakin kuat iman saya. Saya memuji menyembah Tuhan pagi-pagi jam 4:30, jam 4. Pokoknya kalau saya itu nggak bisa tidur, saya itu putar yang namanya itu pujian penyembahan. Pokoknya pujian penyembahan apa aja saya putar itu ya. Saya putar yang bisa memberikan kekuatan saya. Dan yang lebih luar biasanya lagi itu, ingatkan gini, hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu adalah obat. Akhirnya saya mulai menghibur diri saya sendiri. Bahwa bersama dengan Yesus ada sukacita yang besar. Akhirnya setelah 5 hari di ruang tersendiri, akhirnya saya dipindahkan ke ruangan yang banyak-banyak orang, 4 orang gitu ya. Tapi sebelum saya dipindahkan ke satu kamar yang 4 orang, ada satu orang yang masuk ke samping kiri saya, gitu ya. Memang di ruangan itu ada 2 tempat tidur, tapi selama 5 hari itu cuma saya sendiri yang nempatin. Nah, 4 harinya itu dia ada pasien baru di situ, tapi nggak lama, cuma berapa hitungan jam, tapi nggak nyampe 12 jam. Saya ingatnya itu cuma 4 jam. 4 jam dia nyampe di situ dan dia sudah meninggal. Meninggalnya itu di samping saya. Nah, itulah saya semakin tapi saya sudah nggak takut lagi karena penyakit ini tidak akan membawa suatu kematian dalam hidup saya. Akhirnya saya dipindah ke ruangan yang satu ruangan empat orang pada waktu itu. Saya merasa senang karena saya ada teman. Ternyata Bapak Ustara, setelah saya pindah ke ruangan yang ada di 4 orang itu, ternyata tiga-tiganya itu juga parah. Hingga berapa hari berikutnya, yang depan saya itu nggak lama kemudian itu meninggal juga. Akhirnya saya berpikir begini, wah penyakit ini tidak membawa suatu kematian di dalam hidup saya. Saya diperlihatkan dengan hal-hal yang di depan mata saya untuk saya mengandalkan akan Tuhan sepenuhnya, gitu ya. Akhirnya Tuhan izinkan selama 25 hari di Rumah Sakit Angkatan Laut dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 25 September. Di situ saya melihat dan saya merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Selama saya berada di isolasi, saya mendapatkan beberapa firman Tuhan yang menguatkan pribadi saya. Yang salah satunya adalah firman Tuhan itu mengingatkan
bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, itu yang saya rasakan. Ketika saya bergembira, imun saya itu semakin naik. Tapi ketika saya itu sedang apa namanya menyesali, ketika saya itu sedang down gitu ya, imun saya itu semakin turun. Imun saya itu turun. Jadi, ternyata benar apa yang dibilang orang-orang, hati yang gembira adalah obat untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Ya benar, itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan. Nah, oleh karena kebaikan Tuhan, saya mendapatkan selama saya diisolasi, saya benar-benar istirahat total di situ, meskipun saya tidur, makan, minum obat. Ya cuma itu aja kegiatannya, nggak boleh keluar ruangan, cuma di tempat tidur, ke kamar mandi, nonton TV, baca Alkitab. Pokoknya kegiatannya cuma itu aja selama kurang lebih satu bulan. Nah, selama di Rumah Sakit Angkatan Laut itu sekitar 25 hari, di situ pertama saya positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif lagi, di swab, yang keempat positif lagi, yang kelima itu abu-abu. Ya, abu-abu itu reaktif kali ya, reaktif itu seperti itu. Dan yang keenam itu negatif. Nah, tanggal 25, dokter itu ngecek kembali di scan, CT scan, dicek darahnya, dan setelah mendapatkan hasil, ternyata saya itu sudah dinyatakan sembuh total tanggal 25 September tersebut, hingga akhirnya saya diizinkan pulang tanggal 25 September tersebut. Jadi itulah yang saya alami, di mana saya itu diizinkan Tuhan terkena penyakit COVID. Ya, banyak hal yang saya dapatkan ketika saya berada di isolasi. Yang jelas adalah, yang terpenting adalah hati yang gembira adalah obat. Itu yang saya dapatkan. Nah, istri saya akan menambahkan sedikit, di mana ketika saya berada di isolasi, istri saya juga mengalami sesuatu hal, mujizat Tuhan yang luar biasa. Silakan, Mbak. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita kalau mendengar kata COVID gitu ya, langsung mungkin kita berkata amit jabang bayi, atau kita langsung bilang tolak dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi apa boleh dikata, kalau hal itu ternyata harus kita alami. Nah, itulah yang kami alami. Kita tidak bisa menolaknya. Dan kita harus meresponinya dengan hati yang positif. Respon yang positif. Ketika kita memiliki respon yang positif, akhirnya kita itu bisa berkata ikhlas. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena aku tahu bahwa setiap permasalahan, ujian yang boleh Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara khususnya. Ketika suami saya, Suparyanto, berada di dalam isolasi, tidak gampang Bapak Ibu, yang dimana kami jarang sekali berpisah dalam waktu yang lama. Itu tidak gampang untuk kita itu menghadapi situasi itu. Bahkan setiap jam itu melewatinya itu saja berat banget. Kalau sebelum-sebelumnya Pak Supar suka pelayanan keluar kota, itu paling 3 hari. Itu kan cuma pelayanan. Nah, ini berada di ruang COVID, di isolasi, di rumah sakit, yang tidak tahu kapan. Tidak tahu sampai batasnya, jadi sana kita nggak tahu. Nah, itu Bapak-Ibu berat sekali. Saya sebagai istri, di mana setiap saya telepon kakak yang bertugas di sana, dia bilang, jangan bilang apa-apa ke Suparyanto. Bilang aja semuanya baik-baik. Dan saya tidak bisa berkeluh kesah ke dia, saya hanya bisa bilang, kami baik-baik saja, papa yang semangat, papa yang kuat, papa yang cepat sehat, supaya cepat pulang ke rumah. Nah, tapi pergumulan saya di rumah, sebenarnya saya juga agak ada merasa kelainan
di dalam diri saya. Cuman yang luar biasanya 10 hari saya mendampingi dia. Bahkan waktu dia dirawat di rumah sakit pertama, itu saya satu ranjang sama dia. Karena ranjangnya itu cuman 1 meter mungkin ya di ruang lantai A kelas 3 waktu itu. Satu ranjang sama dia. Tapi yang luar biasanya, saya bisa Tuhan luputkan dari penyakit itu. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Selama kami berada di isolasi, di mana kami tidak bisa keluar rumah karena Pak RT bilang, minta tolong dengan sangat ibu sekeluarga jangan keluar dari rumah. Nah, rumah yang cuma 100 meter, ke kamar, ke ruang tamu, ke teras, itu aja setiap hari sampai pinggang itu pegel, duduk, berdiri, itu aja pekerjaan. Ya sangat bosan, sangat bete. Nah awalnya saya pikir, cuma 2 minggu kan 14 hari. Akhirnya di minggu pertama kita itu memang berat banget untuk menghadapinya. Tapi setelah berjalannya waktu untuk menghadapi minggu kedua, saya pikir udah selesai, tinggal 7 hari lagi. Ternyata setelah 14 hari saya telepon lagi, Pak, gimana? Ternyata hasilnya masih positif. Akhirnya saya tuh down lagi di situ. Memang benar dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Ketika kita itu, pikiran kita itu kebawa sama masalah itu, akhirnya saya tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur saya itu. Nggak bisa bangun, berat banget rasanya itu. 1 jam aja berat banget. Tapi yang saya tahu, bahwa kekuatan saya itu ada di dalam Tuhan. Sehingga enggak siang, enggak malam, enggak subuh, saya itu paksakan diri, saya bilang, Tuhan Engkau baik, aku mengucap syukur apapun yang Tuhan apapun yang Tuhan berikan sama kami. Aku bilang, Tuhan Engkau baik, Engkau tetap baik, aku mengucap syukur dalam semuanya ini. Saya percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak, begitu Bapak Ibu. Nah ternyata, ya puji nama Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, sehingga saya bisa bangkit lagi, bisa kuat lagi, bisa menanggung semua beban. Karena Pak Suparyanto, saya tidak bisa cerita apa-apa sama dia. Anak-anak yang sakit, anak-anak yang bagaimanapun, saya nggak bisa cerita sama dia. Akhirnya saya pegang sendiri, saya saya tanggung sendiri. Sampai saya lihat bagaimana Tuhan memelihara kami. Tadinya seminggu, 2 minggu, tetangga itu tidak ada yang tahu. Nah, tetapi pas setelah ke 3 minggunya itu, tetangga mulai tahu. Sehingga yang sebelum awal COVID, Bapak Ibu, kita kan waktu awal-awalnya itu mulai dirumahkan, mulai ada yang putus pekerjaan, mengalami kesusahan. Nah, di situ kita itu, hati kita tergerak banget untuk membagikan sembako kepada sekeliling kita. Itu kita lakukan ada sampai 3 atau sampai 4 kali gitu. Kita bagikan sama orang-orang yang ada, baik satpam di sekitar kita itu. Sampai suatu ketika ada kita menerima bingkisan sembako. Saya bilang, kita luar biasa senangnya menerima bingkisan ini. Kalau ini dirasakan sama teman-teman kita juga, sukacita yang kita rasakan itu, supaya mereka semuanya bisa merasakannya, bagaimana caranya? Akhirnya, bingkisan itu karena cuma satu, kita mungkin nggak bisa bagi-bagi. Tapi saya bilang, ayo kita beli telur, kita beli telur satu kerat, gitu, kita bagi-bagi sekilo-sekilo. Kita bagikan itu buat tetangga-tetangga kita di sini. Ternyata itu ada maksud Tuhan, supaya orang-orang di sekitar sini mengenal kita ternyata. Mulai dari sapam, dari ke belakang, ke blok depan, ke pokoknya semuanya kita puterin, kita gantian, kita bagi-bagi. Sampai anak-anak cuman bagiin telur sekilo, dia bilang, ibu ini ada berkat buat ibu, tapi jangan lupa ya berdoa buat Indonesia. Pada saat itu sih kita katakan supaya berdoa buat Indonesia, tapi ternyata ada maksud Tuhan. Nah ketika kita itu berada di isolasi, itu Tuhan lipat gandakan semuanya. Orang-orang yang tidak
yang tidak kita kenal itu menaruh sembako itu di pagar karena kita memang tidak bisa keluar. Bisa sih sebenarnya kita transfer duit ke tetangga, tolong belikan saya ini ya, gitu. Saya kadang-kadang juga saya transfer ke mereka, mereka yang belikan. Tapi tanpa saya sadari, itu dari setiap blok itu menaruh sembako di pagar. Saya sampai nggak tahu harus bilang apa. Saya sampai menangis di hadapan Tuhan kalau Tuhan itu ternyata tidak pernah meninggalkan kita dalam hal apapun. Tuhan tahu seberapa kuat kita untuk menanggung setiap masalah itu. Sampai sekecil anak saya yang laki, dia bilang, "Mama, beli pizza dong." Saya bilang, "Sabar ya, Mas. Nanti kalau tunggu Papa pulang." Dia abaikan lagi. Terus yang beberapa hari kemudian dia bilang, "Mama, beli pizza dong." "Sabar ya, sayangnya. Sabar ya, Mas. Nggak bisa keluar." Tapi Tuhan tahu anak-anak itu perlu pizza. Anak-anak itu minta pizza. Habis maghrib, itu ada Gojek berhenti di depan pagar. Itu isinya itu pizza. Saya bilang, "Pak, saya tuh nggak pesan pizza." Akhirnya dia telepon yang memesan itu. Terus yang memesan itu bilang, "Saya mau bicara sama ibu." Dia bicara, "Tolong ibu terima itu pizza buat anak-anak." Saya sangat terharu sekali. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya cuma bilang, "Tuhan kau baik. Tidak pernah membiarkan kami. Walaupun keadaan yang sulit sekalipun, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya." Sampai anak yang kecil, "Mama, saya mau jajan." Biasanya kita kalau jajan di sini ya ke warung. Saya bilang, "Sebentar ya, Dek ya. Mama WA dulu tante yang di warung supaya dia nanti sangkutin di pagar. Mama WA." Belum selesai Bapak Ibu saya itu ketik, itu jajanan yang diminta sama anak-anak. Itu ada berhenti motor di depan rumah. Nah, itu jajanan dari Indomaret. Itu semuanya jajanan sampai satu plastik gede itu buat cemilan anak-anak. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ternyata di dalam setiap ujian yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tetap memelihara kita supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa pertolongan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi ujian COVID yang boleh terjadi terhadap suami saya kurang lebih 29 hari dia merasakan sakit atau dirawat di rumah sakit. Tapi saya percaya supaya nama Tuhan dimuliakan, itu sangat bersejarah sekali buat kami sekeluarga. Bagaimana pertolongan Tuhan itu seperti Elia yang di sungai Kerit, Tuhan pelihara dengan sempurna. Apapun yang kami butuhkan, mulai dari vitamin, jajanan anak-anak sekalipun, Tuhan sanggup menyediakan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang memberikan kesempatan buat kami. Kiranya kesaksian kami ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama, percayalah bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun tidak pernah. Tuhan Yesus baik, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dari semua kesaksian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hati yang gembira adalah obat. Hari-hari ini kita semua mengalami masalah yang sama, persoalan yang sama. Mungkin kita dalam kesulitan, dalam pekerjaan, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mencukupi segala sesuatu. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Ya, Pak. Tolong Ibu Mary nggak bisa masuk. Oh iya, nggak ada yang masuk nih. Mungkin nggak bisa masuk Ibu Mary dari tadi. Ya, linknya itu di itu aja, dikirim aja linknya itu, diklik aja masuk, langsung masuk itu. Ya, dikirim. Oh, ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kesaksian yang luar biasa, di mana kita mendengarkan kesaksian dari Pak Suparyanto dan Ibu, dan hari-hari ini
Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia, kita boleh memuji menyembah Tuhan, ya. Dan nanti kita akan dengarkan satu pujian, ya, sebelum kita nyambut firman Tuhan. Dan lagu ini saya mempersiapkan, ya. Dan waktu ini lagu ini saya siapkan, ya, itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, ya. Air mata saya keluar dan saya merasa Tuhan itu Engkau baik, sangat baik, luar biasa Dia pelihara, ya. Dan seperti dikatakan oleh Pak Suparyanto, saya ini sedikit ya, bahwa saya juga beberapa bulan ini kita nggak bisa bekerja, tapi yang luar biasa Tuhan pelihara, ya, Tuhan jaga, lindungi kita. Dan saya sampai terheran-heran, ya, pemeliharaan Tuhan itu Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita, ya. Mari kita persiapkan hati kita akan dengarkan lagu ini, dan biarlah kita boleh memuji menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing, ya. Kami Tuhan
haleluya. Nyanyian pujian dan pemberkatan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Waktu kami Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan, segenap hati kami Tuhan, kami mau berikan semua itu untuk-Mu Tuhan. Dengar Tuhan. Amin. Every breath that I take, Lord. Amen. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I take every moment away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. In our life, Lord. I live for you alone.
Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Semuanya bagimu Tuhan. Di setiap waktu kami Tuhan. Di setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Ya. Waktu pujian ini dinaikkan, ya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Air mata saya keluar yang mengucap syukur betapa Tuhan kita dahsyat. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan walaupun lewat Zoom, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan saya percaya turun malam hari ini bersama-sama dengan kita. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Walaupun kami hanya lewat Zoom Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan lagu Tuhan, di mana Tuhan, biarlah kami boleh bernyanyi, bermazmur bagimu Tuhan. Kami boleh memberikan hati kami Tuhan, seluruhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kau berfirman melalui hambamu, Pak Oswald. Silakan ya Tuhan, engkau beracara. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Oswald. Puji Tuhan. Haleluya. Be strong in the Lord. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. Amen. Amen. Puji Tuhan. LOF. Wah, ada LOF sekarang ya. LOF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. LOF. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun melalui Zoom, tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan jarak tempat karena Dia adalah Allah yang mahadir, Allah yang tidak dibatasi dengan segala sesuatu yang terbatas. Sebab itu hari ini kita sangat bersyukur kesempatan yang kita sudah terima dari Tuhan, terutama kita sudah mendengar pujian, kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu saat ini. Nah, saya teringat lagu tua, mungkin kalau orang-orang tua itu tahu, ada lagu yang berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sana-sini, banyak kabar yang menggembarkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi sehari-hari ini kita banyak mendengar hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang membuat kita sepertinya kalau kita tidak memiliki Allah, hilang pengharapan. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang menjamin setiap kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk saat ini kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Bapak Yanto dan Ibu di mana mereka mengalami COVID, tapi Tuhan membela dan menyatakan kuasa pembelaannya dalam kehidupan mereka. Kami juga sebagai hamba Tuhan pernah mengalami itu, saudara, di bulan Maret. Nah, itu di bulan Maret itu memang masih panas-panasnya. Sampai saya katakan, kalau sakit tubuh itu masih lumayan. Tapi kalau tekanan jiwa itu, saudara, itu membuat kita semua tidak berdaya. Seperti kesaksian Bapak tadi, Pak Yanto. Waktu dia tertekan, dia mulai lemah. Tetapi saya membangkitkan iman saya. Saya katakan, harus ada hati yang gembira.
Ternyata demikian saudara terjadi. Jadi saya bergembira, saya memuji Tuhan. Dan akhirnya saudara sampai kami keluarga diperiksa. Dari saya, istri, dan anak diperiksa, diswab. Bukan direpit, tapi diswab. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Ternyata kita saudara negatif semua. Dan saya bersyukur walaupun kita sudah melayani orang yang kena COVID, tapi kita tidak kena COVID. Kemudian sampai 3 kali saya tidak tahu bahwa orang itu yang datang sakit ternyata udah COVID. Besoknya dibawa. Tapi puji Tuhan kita diperiksa tidak apa-apa. Karena waktu itu memang masih panas-panas saudara. Yang membuat kita berat yaitu tekanannya, bukan sakitnya. Tapi saya bersyukur dari saya anak-anak, puji Tuhan tidak ada yang kena. Karena pertolongan Tuhan. Kami mengadakan perjamuan kudus. Saya ingat waktu bangsa Israel disuruh mengadakan penumpahan darah, taruh darah di pintu, dan kami meyakini itu darah Yesus adalah segala-galanya. Maka kami terhindar dari semua itu dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Sampai 3 kali kita melayani orang ternyata COVID, sudah tumpang tangan, sudah, tetapi puji Tuhan, Tuhan menghindarkan semuanya. Dan sampai saat ini kami sehat karena Tuhan, karena janji Tuhan akan menghindarkan kita dari semua sakit penyakit. Mungkin kalau saya tahu COVID, saudara, saya tidak akan cari pencobaan. Saya tidak akan layani karena saya manusia biasa. Tapi karena saya tidak tahu, saya layani sebagai hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kami sehat dan kami sampai hari ini membuka pelayanan dan puji Tuhan semua jemaat sehat-sehat dan tidak ada yang sakit. Dan puji Tuhan hari ini saudara saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan demikian. 1 Petrus 4 ayat 7 bunyinya demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Nah, kita lihat di sini ada kata kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa? Petrus katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat menunjukkan kepada kedatangan Tuhan yang sudah singkat. Dan yang kedua saudara, pada waktu kedatangan Tuhan kejahatan akan bertambah-tambah. Sesuatu yang jahat akan bertambah-tambah. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Petrus, kita harus menguasai diri dan jadilah tenang. Karena keadaan dunia saat ini, seperti pujian tadi, akan bergelora. Sana sini kita akan mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Dan kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang hebat, pengusaha-pengusaha yang hebat, yang punya perusahaan-perusahaan yang luar biasa kuat, akhirnya mengalami hal yang tidak mengenakkan. Dan ini adalah firman Tuhan. Dan Petrus katakan bahwa kita harus mempunyai penguasaan diri dan harus punya ketenangan. Kenapa saudara? Penguasaan diri adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk menghadapi dunia yang sedang bergejolak saat ini. Terutama di masa-masa COVID ini, ada begitu banyak orang yang di PHK, ada banyak perusahaan yang bangkrut, ditutup, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya? Dikatakan oleh firman Tuhan, kuasailah dirimu dan jadi tenang. Dan kita melihat kata menguasai dalam Amsal, kita akan melihat Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 32. Dia katakan begini, orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Dan dalam kalimat lain juga dikatakan, orang yang menguasai diri itu melebihi seorang pahlawan. Jadi penguasaan diri ini saudara, ini kehendak Tuhan. Walaupun dalam keadaan badai mungkin yang sedang kita alami saat ini. Seperti yang saya alami. Tuhan ingatkan, jadi tenang. Karena perjalanan hidupmu ada dalam tangan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 dia kata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena dialah yang
memelihara hidupmu. Jadi di sini kita lihat bahwa hidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetapkan kita. Kalau Tuhan izinkan seperti kesaksian tadi, Bapak dan Ibu kena COVID, itu Tuhan izinkan, pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melampaui kekuatan kita. Sampai saya mengalami itu sampai 3 kali, tapi Tuhan nyatakan mujizat luar biasa. Jadi Tuhan membela, bahkan Tuhan menjamin semua kebutuhan yang ada. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mempunyai penguasaan diri. Dengan punya penguasaan diri, maka dikatakan kita melebihi seorang pahlawan, maka kita melebihi seorang yang merebut kota. Jadi ada kemenangan. Bahkan Yesaya 40 dia katakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama raja wali yang terbang naik tinggi, mengatasi badai. Jadi walaupun ada badai, badai itu tidak akan menguasai dia. Kenapa? Punya kekuatan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Nah itu saudara yang kekasih. Jadi ada jaminan bagi kita di masa-masa sulit. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan kita lihat lagi saudara. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25 sampai 27 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja meninju, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi penguasaan diri itu kehendak Tuhan. Dan kita melihat di dalam Galatia juga saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dibuka dengan buah roh itu, yaitu kasih, dan ditutup dengan kasih. Ditutup dengan penguasaan diri. Dibuka dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri adalah buah roh, produk roh. Jadi kita harus memiliki roh Tuhan di dalam hidupan kita. Di saat kita memiliki roh Tuhan, maka buah roh itu akan menjadi nyata dalam kehidupan. Termasuk penguasaan diri. Tidak ada manusia yang dapat menguasai diri, saudara. Selain daripada orang yang memiliki roh yang luar biasa. Roh dari Tuhan. Jadi penguasaan diri berbicara kepemimpinan diri kita sendiri. Sehingga di saat kita menguasai diri, kita bisa memimpin orang lain. Kita tidak akan digoyahkan dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada. Kenapa? Karena ada penguasaan diri. Ada buah roh dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita menghadapi tantangan zaman yang semakin jahat ini. Yang kedua adalah jadi tenang. Pujian tadi mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Nah, jadi hanya dekat Allah saja kita tenang. Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat. Ketenangan itu saudara, kehendak Tuhan. Ketenangan hanya akan terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kesaksian tadi bagaimana ibu dekat dengan Tuhan sehingga dia dapat ketenangan. Di saat kita tenang, ada kebahagiaan. Imun tubuh kita jadi kuat. Amin. Hati yang gembira dikatakan. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amsal 18 ayat 14. Semangat yang patah, keringkan tulang. Jadi kalau kita bersemangat, sekali lagi Amsal tolong dibacakan oleh mungkin istri saya. Amsal 18 ayat 14. Coba lihat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Jadi kalau kita bersemangat, ada kekuatan. Kalau kita bersemangat, ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Ada respon yang luar biasa.
kita jadi kuat. Dan kita bisa menyemangati orang lain juga. Kenapa? Kita bersemangat, kita tidak jadi tawar hati. Pada masa-masa kesesakan, sebab Amsal 24 ayat 10 dia katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi orang yang cepat tawar hati, cepat patah semangat, maka akan terjadi penurunan imun tubuhnya. Itu penelitian juga dokter. Kalau kita mulai lemah, mulai pikiran banyak saudara, mulai tertekan, nah itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Tetapi kita lihat, firman Tuhan katakan tadi, luar biasa, apabila kita bersemangat, kita bisa menyemangati orang lain. Haleluya. Jadi jangan tawar hati pada masa kesesakan, tetap kuat. Terutama saya juga sebagai hamba Tuhan, ada begitu banyak tantangan, tetapi dengan saya bersemangat, kekuatan itu datang dari Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan inginkan kita menguasai diri dan jadilah tenang. Ada pujian tua mengatakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tanganmu. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jadi Tuhan tidak akan biarkan kita. Di masa-masa sulit, kita akan rasa ketenangan jika tangan kita dipegang Tuhan. Peganglah tangan Tuhan, maka tangan kita akan tetap kuat. Apabila jatuh, firman Tuhan kata, tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang penuh kemurahan, tangan Tuhan yang penuh kuasa, memulihkan, mengangkat kita kembali. Jadi saudara yang kekasih, untuk menghadapi tantangan, menghadapi zaman yang jahat ini, menghadapi zaman yang semakin tidak menentu ini, marilah firman Tuhan katakan, mari kita kuasai diri dan jadi tenang. Dan terakhir, supaya kita dapat berdoa. Amin. Dia katakan, kita baca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Jadi ternyata kalau kita menguasai diri, kita tenang, kita bisa berdoa. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sungguh besar kuasanya. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya tidak akan luput dari doa. Yesus waktu mengalami tantangan yang berat, waktu di Taman Getsemani, dia suruh murid-muridnya berdoa, berdoa. Tapi waktu datang, Yesus lihat mereka tidur. Tetap tidur dan tidur. Sampai Tuhan katakan, memang roh itu penurut, tapi daging lemah. Daging lebih suka tidur. Tidur doa 10 menit aja udah mau tidur aja. Tapi kalau kita dikuasai oleh roh, satu malam dikuasai oleh roh, satu malam itu seperti satu jam. Kenapa? Ada kuasa doa di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata, berdoalah kamu supaya kamu terhindar dari pencobaan. Jadi doa itu dalam kehidupan orang percaya itu adalah nafas hidup. Supaya kita terhindar dari pencobaan. Terutama pencobaan yang kita alami saat ini yang diizinkan oleh Tuhan. Dan ingat, kalau kita berdoa, Tuhan akan genapi bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Jadi saudara yang kekasih, doa itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi terpenting dalam kehidupan kita, dan oleh sebab itu kita harus punya penguasaan diri dan harus jadi tenang. Bagaimana orang berdoa kalau tidak tenang? Nggak bisa. Itu hukumnya begitu.
Kalau kita tidak tenang, tidak menguasai diri, tidak mungkin kita akan bisa berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 41, Yesus sudah berkata, kita harus berdoa supaya kita terhindar dari pencobaan. Pencobaan apapun memang tidak akan luput dari kehidupan orang percaya. Tapi Tuhan janji, Tuhan akan menyertai dan Tuhan janji tidak akan melampaui kekuatan kita. Asal kita berdoa. Dan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan malam hari ini, saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa mengasihi kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Dunia yang semakin bergelora, kami dengar sana-sini kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang membuat oh Tuhan iman kami bisa goncang. Tetapi kami akan tetap kuat di dalam Engkau jika kami senantiasa dekat dengan-Mu. Kami diberikan kekuatan baru. Kami bagai raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Kami berjalan tidak menjadi letih. Kami berlari tidak menjadi lelah. Karena kekuatan baru itu datang dari Tuhan. Kami mengatasi badai karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Badai apapun yang datang, dengan kekuatan Tuhan kami dapat terbang tinggi bagaikan raja wali. Sebab itu kami bersyukur pada saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seberapa yang ada mendengar hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan baru menjadi bagian mereka. Biarlah mereka melihat setiap tantangan yang Tuhan izinkan ada maksud dan tujuan yang mulia dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh sebab itu berikan kami hati di mana kami dapat menguasai diri. Tetap tenang di tengah-tengah badai yang datang. Tetap tenang di dalam persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Sebab tidak ada persoalan yang Tuhan tidak dapat selesaikan di saat kami menguasai diri dan menjadi tenang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terutama di air-air ini Tuhan. Biarlah kami meningkatkan doa-doa kami. Karena doa orang benar sungguh besar kuasanya. Terima kasih diberkati pimpinan oh Tuhan Yesus. FGB Man, pimpinan, oh Tuhan, chapter, haleluya, LOF, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka diberikan kekuatan, hikmat, pengurapan dari Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan ini, terutama daerah Boulevard Raya Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Oswald buat sharing firman-Nya dan firman Tuhan yang disampaikan sangat memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa buat teman-teman juga mungkin yang ada persoalan pergumulan. Nanti saya minta Pak Sastra untuk berdoa ya buat teman-teman yang dalam pergumulan. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu ini, ya, biarlah Tuhan melingkupi kita dengan sayap-Nya dan kita boleh terbang tinggi bersama Tuhan. Ya, sebentar saya share ininya. Ya, sebentar ya. Ya, sambil dipersiapkan, kita akan dengarkan lagu ini. Lingkupilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa kau raja atas
Tes apa kedengaran? Ya, tes. Dengar, Pak. FGB Man. Be strong, Lord. LOF. Sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dani Mande yang sudah begitu terus membantu Golkar Jakarta atau Love dalam Zoom. Yang kedua, Pak Kelvin hadir malam hari ini. Yes. Juga ibu-ibu semua yang telah hadir, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan pasti memberkati kita semua. Akhirnya, sebelum kita menutup fellowship ini, kita akan berdoa. Satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus agar apa yang kita inginkan dan apa yang kita doakan, Tuhan mendengar bahkan menjawab doa-doa kita. Mari kita satu hati berdoa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas firman-Mu yang luar biasa, yang menyejukkan hati kami, yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada di dunia ini. Yang kedua, kami juga mengucap syukur atas berkat atau atas kesehatan dan kesembuhan yang diberikan untuk saudara kami, Bapak Suparyanto dan istri, bebas dari COVID-19. Itu adalah berkat yang istimewa, berkat yang tiada tara yang Tuhan telah berikan kepada beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada malam yang indah ini kami sangat merasakan jamahan-Mu atas puji-pujian dan juga atas sekutu atau persekutuan atau fellowship pada malam hari ini yang dihadiri oleh Tafal Bolepar Chapter. Sungguh luar biasa dan sungguh memberikan atau menjamah rasa hati kami menjadi tenang. Bahkan kami sangat merasakan jamahan walaupun hanya melalui Zoom ini. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa bagi yang sakit, malam hari ini Engkau sudah sembuhkan. Amin. Amin. Bagi yang terbeban berat, pada malam hari ini juga Engkau sudah lepaskan. Amin. Amin. Yang terikat, terikat oleh kuasa gelap, terikat oleh apapun, malam hari ini kami cabut dan sudah dilepaskan keterikatan. Tuhan, kami juga doa karena di sini banyak usahawan. Apapun yang mereka usahakan, yang baik Engkau berkati. Biarlah bahkan 100 kali ganda setahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya, bulan berikutnya akan ditingkatkan. Ada tahun berikutnya atau bulan berikutnya adalah hujan berkat dalam habis mereka. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini dalam keuangan mereka, apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, orang-orang pada sangat atau mengeluh dalam kehidupan. Kami terus diberkati karena waktu kami angkat tangan. Tuhan Yesus turun tangan untuk memberikan berkat-berkat yang melimpah. Berkat kehidupan, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rahman, rohani, semua diberikan kepada kami. Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kasih dan juga mengajarkan kami untuk penguasaan diri. Tuhan, biarlah kami setiap yang hadir malam hari ini, FGB Men, LOF, selalu memberikan kasih dan juga bisa melakukan penguasaan diri dalam kehidupannya dan hidup dalam sukacita, dalam hati yang gembira. Karena hati gembira adalah obat sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba tidak menyebutkan satu persatu dari anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari. Tetapi Engkau mengenal mereka. Engkau melihat mereka. Begitu antusias anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kesaksian-Mu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini adalah malam penyerahan kita untuk memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan kepada kami semua. Limpahkan kepada keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada. Khusus kami doa, keluarga LOF, keluarga Full Gospel dimanapun berada. Kiranya Engkau menjamah kami, membebaskan kami dari segala mara bahaya, khususnya virus corona yang sedang merajalela pada hari ini untuk dunia. Kami juga doa Tuhan agar pengobatan atau vaksin COVID-19 segera selesai untuk digunakan.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjamah para dokter, Engkau menjamah semua ahli-ahli supaya segera dapat menyelesaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami dapat memuji, menyembah Engkau. Sungguh indah rasanya malam hari ini. Bahkan Engkau jamah hamba. Engkau jamah hamba. Dan Engkau jamah yang setiap hadir pada malam hari ini, Tuhan. Engkau jamah, bebaskan dari sakit penyakit. Bebaskan dari belenggu. Bebaskan dari hal-hal yang tidak berkenan bagi kena-Mu. Kami percaya Engkau akan melindungi kami semua. Keluarga kami, saudara-saudara kami, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu yang sehat sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan pada malam hari ini. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, itulah permohonan kami. Setiap yang hadir malam hari ini, Engkau jamah. Berikan sukacita kesehatan yang sempurna. Apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, bisnis, dalam keluarga, apapun Engkau angkat. Anak atau janji dalam firman-Mu. Engkau telah mati ditikam, ditombak di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengangkat segala masalah kami. Dan Engkau nyatakan, itu sudah selesai. Dan kami sempurna merdeka.